terus pantengin channel The Condet. Kita bakal ngebahas liquid-liquid selanjutnya, oke? Ih, ngapain tuh udah selesai syutingnya? Pak, kenapa? Mau minta duit dong. Buat apaan? Buat bikin kue. Dikit lagi kan lebaran. Iya, masih lama puasa juga belum. Iya, tapi kan maksudnya mau bikin kue lebaran, Mama. Iya, buat lebaran. Bikin bahan-bahannya. Kan nggak punya mixer. Soalnya Mama mau beli mahal-mahal banget. Udah gitu nggak enak rasanya. Ada, Ma. Kue yang murah, tapi enak rasanya. Gimana? Papa punya. Tuh, di bawah lemari deket TV. Ada sampingnya. Ambil deh. Ambil nih. Ah, ambil. Iya, di situ. Bawa sini. Ini. Nah, itu. Ini kuenya udah paling enak ini. Mama nggak tahu kan Papa nyimpen kue? Enggak, nggak tahu. Ini sebenarnya, Ma. Ini mah sebenarnya kue buat Papa ngemil-ngemil kalau ngedit malam-malam. Buat Papa doang. Nah, di sini namanya cooker bupur dari bubuk dapur. Gitu. Ini enak mah murah. Masa? Ini enak murah, Mama mau cobain. Mana Mama coba? Mau cobain yang rasa apa? Di sagu keju dulu ya. Sagu keju. Ini sagu keju. Dia adonannya ya sama pasti pakai sagu. Cuman rasa kejunya masih berasa. Rasa kejunya berasa kan? Enak. Sagunya juga. Jadi si kejunya nih keras dia. Garing enak. Renyah ya? Apa mau nyobain kejunya? Boleh. Kastangel. Kastangel apa kastangel sih, Mas, namanya? Kastangel. Kastangel. Nih cobain kejunya, sagu. Apa kue kejunya? Enak. Jadi nggak semua kue yang Mama bilang tadi katanya mahal terus nggak enak. Ini murah, Ma. Berapa sih harganya? Ini harganya cuman, tapi nanti dijualnya nggak seukuran yang kecil ini ya, ukuran yang gede, ukuran yang gede gitu. Dan harganya pun bervariasi. Mungkin kalau kayak ini nih, apa nastar? Nastar. Ya agak murah, 60-an kalau nggak salah ya. Nanti. Terus kalau teman Mama mau beli gimana? Nah, kalau teman Mama mau beli, di sini ada nomor WA-nya, Ma. Oh, ada. Ini ada nomor WA-nya. Nanti kita cantumin juga di kolom deskripsi. Terus ada alamat IG-nya juga ada, bubuk dapur, terus Facebook-nya juga ada, Ma. Oh, Facebook-nya iya. Ada Meta Melama. Jadi kalau mau ngeliat-ngeliat gambarnya, harganya di situ ada. Buka Facebook-nya ya. Buka Facebook-nya. Nah, di sini namanya Cooker Bupur. Dari bubuk dapur, maksudnya bupur itu bubuk dapur, gitu. Jadi bukannya ibu pur, bukan. Maksudnya ini singkatan. Bupur, bubuk dapur. Nah, ini enak nih, Ma. Enak, ya emang enak. Mau nyobain yang lain nggak? Tadi teman Mama bilangin, Ma, suruh beli ini. Itu apa? Tadi nyobainnya. Apa enak. Itu? Nastarnya. Nastarnya ya. Kejunya berasa, dia pakai susu nih kayaknya, Ma, kejunya, Ma. Iya. Kejunya pakai susu. Terus si parutan kejunya nggak cuma di luar doang, Ma. Di dalam adonannya juga ada kres-kresnya ya. Iya. Ya enak banget. Udah cus, beli deh. Tasus aja ntar dulu, nanti masih lama lebaran. Lama. Gak apa-apa, Pa. Nanti aja. Belinya kan ini kan emang kue lebaran. Kalau beli ini berarti baju lebaran nggak beli. Pilih mana? Dua-duanya, Pak. Nah, pokoknya kita order dari sekarang. Kita pesan sama bukpur ini. Nanti kita pesan ya. Oke. Okay. Nah, pokoknya Mama sekarang nggak usah bikin-bikin kue lagi lah. Udah kita beli aja ya. Nggak usah. Pokoknya ntar Papa kasih duit 1 juta cukup buat beli kue. 2 juta, Pak. 2 juta. Samsung nggak beli baju lebaran nanti kalau 2 juta, Ma. Pokoknya teman Mama tawarin, iya. Belinya di bupur aja, bubuk dapur. Pokoknya okay. Nanti alamat IG-nya Papa share di link deskripsi, di deskripsi, nomor WA-nya Papa share, IG-nya, Facebook-nya, biar teman Mama udah mau lihat, silakan lihat aja. Ya, tapi jangan lupa suruh subscribe. Ya. Ya, oke. Channel-nya apa? Condet. Tangannya gimana? Tangannya gimana? Condet. Yeah.